Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa ala manfa'a fi ulumi fi darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kita masih berbicara tentang ya, fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Afdalun nasi, manusia yang paling afdal adalah al-mu'minul alimu, orang mukmin yang alim. Allazi in ihtija ilaihi nafa'a, yang apabila dibutuhkan kepadanya maka ia memberikan manfaat. Orang butuh sama dia, dia bisa. Orang butuh, dia bisa. Orang minta ini, minta bantuan ini, dia bisa. Itu ya, manusia mukmin paling afdal. Itu orang alim, jika dibutuhkan dia beri manfaat. Jadilah kita seperti itu. Wa in istaghna anhu aghna nafsahu. Dan jika tidak dibutuhkan, dia mencukupkan akan dirinya. Dia enggak dibutuhkan, dia bisa memenuhi dirinya sendiri. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Wa libasu taqwa, pakaiannya adalah takwa. Jadi orang kalau enggak takwa berarti telanjang. Wa zinatuhu al-haya'u, perhiasannya adalah malu. Berarti orang kalau enggak tahu malu itu enggak punya perhiasan. Wa samaratuhu al-ilmu, buahnya adalah ilmu. Jadi orang kalau enggak punya ilmu berarti enggak ada buahnya. Pohon rambutan enggak ada buahnya. Tebangannya ya. Dan kelapa gak ada buahnya, tebangannya. Bikin jembatan injak-injak ya. Gitu. Iya. Pun mangga gak ada buahnya, tebangannya. Ganti pohon yang ada buahnya, yang ada manfaat. Nah, begitu pula kita, kalau enggak ada ilmu kita, namanya kita enggak berbuah seperti pohon. Maka carilah ilmu dengan sungguh-sungguh. Jauhkan maksiat dengan sungguh-sungguh. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akramun nasi min darajati nubuwati ahlul ilmi wal jihad. Manusia yang paling dekat daripada derajat kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Ahli ilmu dan ahli jihad ini. Manusia paling dekat derajat kenabian. Amma ahlul ilmi, adapun ahli ilmu, kenapa bisa dekat kepada kenabian? Fadallun nas ala ma ja'at bihi rusul. Maka mereka menunjuki akan manusia atas apa yang datang dengannya oleh para rasul. Jadi mereka menunjuk itu kepada apa yang Rasul bawa berita itu, kepada apa yang Rasul bawa diajak ya, mereka oleh manusia ini, yaitu orang-orang berilmu. Wa ahlul jihad, adapun ahlul jihad, waja'adu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul, maka mereka berjihad dengan pedang-pedang mereka ya.
atas apa yang datang dengannya oleh para rasul. Ya. Artinya berdasarkan apa yang rasul beritakan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la mautu qabilatin ay salim min mauti alimin. Sungguh mati suatu kabilah. Kabilah ini ya, dia isim jamak, jadi mufrad tapi maknanya banyak. Ya, mati satu kabilah berarti banyak orang mati. Itu lebih mudah, lebih gampang. Artinya biasa aja, enggak berharga. Min mauti alimin, daripada mati orang alim. Nah, lebih berharga. Jadi sangat kehilangan kalau ada seorang alim meninggal dunia. Makanya kita jangan sia-siakan waktu. Selagi ada orang alim, ada guru, apalagi mau mengajarkan dengan sepenuh tenaga, dengan penuh keikhlasan, tanpa dibayar, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Karena apa? Karena jarang. Jarang. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu. Kalau ngaji begitu. Jangan sia-siakan waktu. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Apalagi seorang yang ikhlas. Jangan sia-siakan. Gurunya ikhlas, jangan sia-siakan. Ini orang ikhlas nih. Hakul yakin, insyaallah ilmu yang kita timba dari beliau menjadi ilmu yang manfaat. Ya, ibaratnya kita ngambil air di teko. Di teko. Ya. Yang airnya bersih itu yang ikhlas. Kalau enggak ikhlas, airnya butek. Ibaratnya begitu. Ambil tuh yang bersih buru-buru. Ya. Kalau perlu bikin persediaan. Tuangin taruh. Ketika kehabisan kita masih punya. Orang ada sih man yang keruh-keruh. Jadi penting ambil ilmu dari mulut orang yang ikhlas. Tadi ibaratnya air kita ambil dari teko yang airnya bersih. Tapi kalau kita ambil air dari teko yang airnya butek, itu orang yang kagak ikhlas. Kita mau minum apa kagak tuh? Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, annasu ma'adinu. Manusia itu adalah barang tambang. Kama'adini zahabi wa fiddati, seperti barang tambang emas dan perak. Fa khiyaru'um fil jahiliyati khiyaru'um fil islami idza faquhu. Maka orang-orang pilihan di antara mereka di zaman jahiliyah adalah mereka yang pilihan pada waktu Islam apabila mereka paham, mengerti ilmu fikih. Idza faqahu, paham ilmu agama. Apabila mereka paham ilmu agama, itu orang-orang pilihan di antara mereka. Maka carilah ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Pesan saya, jauhin sejauh-jauhnya kemaksiatan. Jauhin sejauh-jauhnya kemaksiatan, lalu sabar. Ya, sabar, sabar, sabar. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allahu a'lam.